Korang tengok nasi dia ni, ya Allah, berderai sungguh, nampak tak? Okay guys, sekarang ni kita dekat kedai nasi lemak bawah pokok dekat area Setiawangsa ni. Alia tak tahu lah nama dia apa, tapi memang favorite tempat Alia sebab nasi lemak dia sangat berderai. Lepas tu dia punya ayam kampung sangat special. Kadang-kadang dia orang letak je tu kejap lagi habis. Ayam kampung berempah sangat sedap. Korang kena datang sini dan cuba. Tengok macam mana dia buat. Ayam panas-panas, ayam kampung. Okay. Yang penting servis cepat. Servis. Servis tu cepat. Tapi kena beratur juga kan. Servis dengan cepat, servis nombor satu. Makan sedap nombor dua. Sambal sedap. Ayam kampung telah kelebihan dia. Ayam kampung panas tu. Hari ni saya order nasi lemak. Lepas tu lauk sotong dan juga telur mata. Sangat sedap sebab sotong dia pun lembut. Lepas tu telur dia pun telur goyang. Memang sedap lah. Hello. Nak ni banyak. Satu nak telur. Nak rendang sikit. Thank you. Aku selalu minta macam ni lah. Lebih kacang, lebih sambal. Memang menarik tu tarik. Saya nak teh tarik kurang manis je, sedap limau. Ais. Saya nak teh tarik kurang manis taklah. Teh tarik kurang manis dua, sedap limau ais satu. Abah, tadi dah ada dapat. Thank you. Korang tengok nasi dia ni, ya Allah, berderai sungguh, nampak tak? Dia bukan nasi berapa panjang tau, dia berapa biasa je tapi dia berderai. Itu yang keunikan makanan nasi lemak kat sini. Dia nasi lemak ni, nasi lemak kukus. Bismillahirrahmanirrahim, kita try ya. Dia yang paling best sekali. Serpih-serpih nampak ni. Mix dengan nasi. Jadi semua ayam kampung lah. Tengok. Apa nama kedai ni? Rasa lasap pun. Tip-tip ni. Wow. Sirap limau, limau air yang paling matching sekali. Ini air ni kena dengan nasi lemak, kena dengan nasi kandar. Hello, puan-puan, nak jumpa eh? Sekarang. Order lah bang. Wow. Karipap ada? Berapa? Nak bayar bang? Alhamdulillah, kena bantu orang ni. Alhamdulillah. Sama. Kakak jual bunga kantan apa semua sekali ke? Bunga kantan tu nak? Nak pula. Okey, alhamdulillah. Tak apa, Kak. Tak apa. Aku akan kisahkan nama ya. Amin, doakan saya ya. Acik tu tahu. Dulu masa dulu memang acik buat. Lepas kena bangun pukul 2 pagi dek. 2 pagi masa semua acik buat. Sebab apa kita punya barang ni tak ada simpan malam. Kita masak bangun pukul 4, pukul 3 tu masak semua freshnya. Matuk ni dah 22 tahun lah. Lauknya lebih kurang sama je. Tapi ayam goreng pun memang pada start je memang acik buat ayam goreng. Daripada dulu tu dah dapat dia naik pasal ayam goreng. Acik cuba buat ayam biasa, tak berapa kan nak ayam kampung. Ayam kampung.